Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Adik-adik yang kami banggakan, pada kesempatan hari ini Kak Ega dan Kak Eni. Kita menuju ke langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama adalah kita membuat batik. Membuat batik ya, caranya
kertas. Jadi kita membuat motif apa yang kita ingin kita buat. Ya, boleh yang ada di sana, ya, yang modern, ya. Tapi kali ini kita menggunakan motif yang modern, ya. Modern kita membuat motif juga menggunakan pensil dulu, ya. Jadi kita menggambar di kertas dan komposisinya lagi tas. Ya, contoh yang lagi ini, ya. Kemudian ditebalkan. Supaya lembutnya setelah kita membuat motif selesai kemudian saat kita pinjam dari media kertas ke media kain caranya lembut ya dalam istilah disebut kita membuat cungkrengan kita membuat cungkrengan dan kita coba ya sekarang ada di sini ya kita coba di sini ya itu dengan pensil ya ini ya jadi sampai saat ini selesai ya hasilnya seperti ini. Tapi kalau untuk para ahli lebih enak kayak ini karena kalau ya nanti sudah tidak pakai media kertas lagi dia langsung cair ya kalau ahli membuat langsung cair namanya lucek itu membuat motif batik langsung cair ya. Untuk berikutnya kita membuat cantik ya kita akan ada cantik. Adik-adik yang kami banggakan untuk proses kedua setelah kita melewati proses corengan kita ya. Kan mencanting. Canting, kita ya. Menggunakan canting kelowong kayak ini, canting kelowong atau ya. Engreng. Itu yang jernya tanggung, ya jernya ini tanggung. Kemudian cara pegang cantingnya, kita ambil setengah dari pegangannya. Kemudian hanya dengan dua jari kita kunci pakai dua jari. Dan kelingking untuk menggerakkan cantingnya. Kemudian cara pegang kainnya, kita lihat motif yang akan kita batik. Posisi tangan kita begini kayak, ya. Kemudian kainnya ditaruh di atasnya. Dan kita canting bagian mana? Cuma tangan kita tidak terkena. Jadi, oke, kita mulai kainnya. Caranya, candingnya berdiri, tangannya juga berdiri. Tidak kita tumpang, tapi kita oleskan saja. Kita oleskan ya, kan? Kita sedang udah dituang, tuang, tuang, tuang lagi. Iya, motifnya jadi tebal, ya, terjadilah kasar. Jadi kasar halusnya batik itu sudah bukan jadi halus. Terus sampai dalam
daun kan kayak ini, daun ada tulangnya. Jadi ini adalah proses yang kedua, yaitu cangkang. Tidak kalah harus kita perhatikan kalau yang namanya batik tulis itu muka kelihatannya sama kayak ini. Jadi kita dari belakang. Ya, kalau tidak tembus itu kita tarik pulang dari belakang. Ya, belakang namanya Kita koneksi water glass kayak ini, proses water glass kayak ini ya. Ini posisinya
untuk mengunci supaya warnanya tidak tetap cantik. Kalau cantik, dia akan tetap sesuai dengan warna yang kita yang sudah dikirimkan ya. Kita oles sendiri ya. Jadi semua kalau bisa berbuat coba tekniknya cukup ada motifnya atau bagaimana? Semua yang warna warna ya, karena ini fungsinya untuk jadi yang warna warna kita kasih ya, biar kita diamkan sampai agak setelah itu proses lagi kalau ada yang nanti ini udah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.